Ya, saudara, proses normalisasi saluran irigasi di Kampung Senggon, Desa Mario, Kecamatan Tambak Dahan, Subang, Jawa Barat berlangsung dengan kondusif. Walaupun masih ada sebagian warga yang masih meminta waktu karena properti mereka masih berada di area pembersihan. Kesuburan lahan dan pangan tidak terlepas dari kinerja petani dan cara perawatannya. Dan sumber daya alam yang baik dapat menunjang hasil panen yang lebih melimpah. Fungsi irigasi dan perairan menjadi modal utama para petani. Itulah pentingnya menjaga lingkungan dan saluran air agar tetap terjaga. Dan ini adalah proses normalisasi irigasi di Kampung Senggon, Desa Mario, Kecamatan Tambak Dahan, Subang, Jawa Barat. Bisa dikatakan proses ini dadakan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Namun demikian, warga masyarakat Kampung Senggon tetap kondusif dan sebagian besar dari mereka membantu kelancaran pembersihan area irigasi. Ini Pak, boleh tanya dikit Pak? Ya. Tujuan pembersihan ini untuk pembesaran lahan galian kah atau memang? Oh ya, ini normalisasi irigasi sekaligus pengerasan jalan sebelah kanan. Ini dikasih landingan yang pakai blok langsung buat pasangan batu. Panjangnya sekitar 3,2 kilo. Oh gitu. Sampai ujung titik pintu 5 sana. Ya, kalau kita lihat di sini kan banyak sekali tanaman-tanaman tuh ya Pak ya, kayak pisang, bahkan ada yang ngedirin bangunan juga. Ini apakah ada komplain dari warga atau ada yang keberatan dengan? Oh, kalau yang keberatan memang ada, cuma kan harus sadar diri karena ini kan lahan-lahan pemerintah. Oh, iya. Jadi nggak layak dicocok tanam ataupun didirikan bangunan. Oh gitu. Ya, kecuali harus ada izin dari pihak PJT yang mau bikin bangunan atau tanaman-tanaman liar. Bisa saja ada ganti rugi asal ada surat kuningnya. Oke, terima kasih Pak. Tetap kondusif, tapi ternyata tidak sedikit juga masyarakat yang merasa kecewa karena prosesnya yang dadakan sehingga mereka tidak sempat untuk mengurus atau mengalihkan properti mereka dari area pembersihan. Ya, demikian saja video kali ini. Buat kalian yang belum berkenalan dengan Senggon Official Channel, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video yang menurut kalian bagus. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.